Pemirsa, tim gabungan Fleet One Quick Response atau F1QR, Armada 1 Lanal Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 21 kg sabu asal Malaysia. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyimpan sabu dalam bodi kapal. Ada! Woi, tahan! Inilah detik-detik penangkapan kapal asal Malaysia oleh tim gabungan Fleet One Quick Response TNI Angkatan Laut di perairan Karimun Anak akhir pekan kemarin. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 21 bungkusan teh Cina yang ternyata berisi narkotika jenis sabu. Untuk mengelabui petugas, bungkusan sabu disimpan di balik fiber badan kapal. Pelaku berinisial PI, warga Indragiri Hilir, Riau, mengaku sudah dua kali menjadi kurir sabu dari Malaysia. Sabu seberat 21 kg itu rencananya akan diedarkan di wilayah Indragiri Hilir, Riau. Dibongkar di haluan, di ladang tersebut, ternyata bisa kita bongkar dan akhirnya ditemukan ada 21 bungkus narkoba jenis sabu. Menurut pengakuan dari tersangka, katanya akan diberikan 200 juta. Polisi kini memburu otak penyelundupan berinisial LI, warga negara Malaysia, dan H, seorang narapidana narkoba di Indonesia. Terus saya disuruh jalan diiringi satu, ada pandunya, sampai di bui kuning saya dilepas. Dari 200 juta itu DP dikasih belum? Enggak ada. Belum lepas sama sekali? Enggak ada. Tersangka PI dijerat dengan Undang-Undang Anti Narkotika dengan hukuman minimal penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan.